Syederalun, petugas Wilayatul Hizbah Provinsi Aceh dibantu Satpol PP dan polisi militer dari Kodam Iskandar Muda menggelar razia penegakan syariat Islam. Razia dilakukan di Jalan Ali Hashmi, Gampung Pango, Kecamatan Ule Karing, Banda Aceh, Jumat sore. Petugas mengamankan 79 warga, di mana 57 diantaranya adalah perempuan. Mereka terjaring saat melintasi kawasan tersebut. Jenis pelanggaran rata-rata adalah penggunaan pakaian ketat. Para pelanggar didata identitasnya, dinasehati, dan kemudian dilepas. Bagaimana? Bisa diterima nggak? Ini pulang ke rumah nanti ganti celana ya. Nanti harus diingat itu waktu mau keluar ke jalan itu ya. Kami nanti kalau pakai celana begini ditahan lagi oleh orang WIH. Ya, itu jangan sampai diulang lagi. Ya, Bapak lihat kita jangan diulang lagi. Mereka diberi pemahaman mengenai pakaian yang layak dalam syariat Islam. Menurut petugas WIH, tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan syariat Islam sudah meningkat dari sebelumnya. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.